Sejumlah karangan bunga terpajang di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karangan bunga berisi doa dan dukungan kepada Barada Eliezer. Eliezer merupakan salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ia juga merupakan justice kolaborator dalam kasus ini. Sidang sudah dijadwalkan pekan depan. Keluarga Yosua Huta Barat pun akan hadir dan mengawal jalannya sidang. Pengacara keluarga Yosua, Ramos Huta Barat, menyatakan keluarga yakin jaksa bisa membuktikan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo CS terhadap Yosua. Pengacara pun sudah menyiapkan sejumlah saksi jika nanti dibutuhkan oleh JPU untuk dihadirkan di meja persidangan. Tadi saya sudah menghubungi pihak keluarga, yaitu Pak Samuel dan tadi Ibu Yosua. Mereka secara fisik dan mental siap untuk menghadapi persidangan secara langsung. Dan kami dari tim kuasa hukum sedang membuat rencana teknis bagaimana persidangan ini akan dihadiri oleh Ibu Yosua, karena dia sangat menginginkan bisa melihat persidangan ini secara langsung. Tapi kami kan masih menunggu nih dari pihak kejaksaan untuk panggilan sebagai saksi.